Disappear Song merupakan lagu dari Red Hot Chili Peppers yang dirilis pada tanggal 17 Agustus 2002, sebagai single kedua dari album studio ke-8 mereka yang bertajuk By The Way. Perihal komposisi lagunya, pada bulan April 2017 terungkap bahwa John Frusciante secara tidak sengaja menginterpolasi lagu Pure Imagination. Sebuah lagu dari film Willy Wonka and the Chocolate Factory yang tayang pada tahun 1971. Tiga nada gitar pembuka di lagu Disappear Song sama dengan tiga nada pertama dari lagu tersebut. Untuk liriknya, lagu ini menceritakan tentang psikedelia dan kekuatan alam sebagai penyembuh, serta hubungannya dengan manusia. Dan tidak hanya itu, RHCP juga diketahui terinspirasi dari sebuah tim skateboard bernama Z-Boys, yang malang melintang di era tahun 1970-an dalam pembuatan lagunya. Video klip dari lagu ini yang syarat akan efek psikedelik digarap dan disutradarai oleh pasangan fenomenal Jonathan Dayton dan Valerie Faris. Keduanya diketahui telah mengerjakan banyak video RHCP dan juga klip-klip band lain seperti Jane Addiction dan Smashing Pumpkins. Secara umum karya ini mengingatkan kita pada sebuah kaleidoskop. Memanfaatkan figur-figur yang melingkar dan saling terkait membuat lagu ini mendapatkan kesan psikedelik, persis seperti yang diinginkan oleh band. Berbicara tentang video klipnya, Anthony menjelaskan bahwa John dan Flea menginginkan sesuatu yang luar biasa, mungkin sesuatu yang abstrak dan memiliki efek psikedelik. Ia menambahkan, menemukan psikedelia yang sebenarnya di zaman sekarang ini sangatlah sulit untuk dilakukan, karena semua orang bergantung pada komputer dan semua hal. Saya sendiri sempat merasa kesulitan, tetapi kemudian ada beberapa momen dalam video ini yang menurut saya sangat bagus.